Dia datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalas julus al-muta'allim al Beliau alaihi salam duduk seperti duduknya seorang penuntut ilmu yang penuh dengan etika dan adab. Iqtarab min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yabta'id. Dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan duduk di belakang. أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت يلعب. بليو بيرساه لـمتدّعّر من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم. هو في الحقيقة طالب علم جاء سائل لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أستاذ هذا معلم. شو فيك النبي صلى الله عليه وسلم Ketika melihat malaikat Jibril datang sebagai seorang penuntut ilmu, di akhir hadis ini Nabi menamakan malaikat Jibril seorang pengajar, seorang guru, seorang muallim. Lana beberapa nas Cuma يريد dengan مع الشيخ. Surah. selfie. <laughs> nah. nah. Sebagian orang ya, ketika datang ke majelis ilmu hanya ingin mengambil foto dengan Syekh, ya. Tidak ada niatan lain. Atau يسلم على الشيخ. طهنا يَأْنِي بِرَسَلَامٍ لِّنَعَنْ شَيْخٍ لا نحن ما جئنا لا للسلام ولا للصورة يا السلام يعني سلام يصح لكن سلام والتمسح هذا ليس من السنة Kata beliau tentunya Anda datang ke sini ya bukan untuk foto-foto dan juga bukan untuk uh, hanya sekedar salam-salaman saja apalagi misalkan sambil megang-megang uh, untuk mencari keberkahan tentunya ini adalah menyelisih ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iden muhim jiddan an yadhhar ala man dars athar al-ilm ja't lil-'ilm la lam la sura li satu hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kita datang ke majelis ilmu, kita berusaha untuk memperlihatkan etika dan ada para penuntut ilmu. Dan kita datang hanya untuk menuntut ilmu, bukan untuk niatan yang lain. Sekarang saya yang bertanya kepada Antum. Ma mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik kondisi saat ini atau yang sebelumnya? Kondisi Antum saat ini Masya Allah. Mana yang lebih baik? Sekarang apa tadi? La tasma' minhum. Alhamdulillah. Hada majlis ilm. Subhanallah. Kata beliau sekarang kita tidak mendengarkan sedikit bisikan apapun. Nah sekarang kita baru bisa mulai untuk belajar. Laysa ma'na hadha. Annani ana afdal minkum. La wallah. Tentunya yang telah kita sampaikan dan telah kita tegur tadi bukan berarti kita ini posisinya lebih baik daripada antum yang ada di sisi ada, ada di hadapan anak saat ini. La ana qult antum al antum al Antum sebetulnya adalah para asatidah. Antum adalah seorang guru, antum adalah seorang pengajar. Nahnu nuridu Kita hanya ingin berusaha uh, bersama-sama. Nakun umma wahidah. berusaha untuk menjadi satu umat yang sama. لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بتقوى الله. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non Arab kecuali berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لو نتعلم اليوم فقط أدب الجلوس في مجالس العلم هذا أكبر نعمة. Kata beliau, ya kalau seandainya pagi ini kita tidak belajar kecuali etika bermajlis di dalam majlis ilmu, ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. صحيح؟ ايوه. نعم. تمام. اذا اليوم ترجع الى الناس تقول اليوم تعلمنا ادب الجلوس في مجالس العلم. baik kalau begitu ketika nanti antum uh, kembali ke rumah-rumah antum antum ajarkan bahwa hari ini di antara materi dan pelajaran yang kita bisa petik adalah kita mempelajari adab bermajlis ilmu. تمام. al Sekarang kita mulai pelajaran. Mulai Nahnu nattabi' man

Kenapa harus mengikuti Nabi tidak mengikuti beliau? Limadha tattabi'u hadha asy-syekh aw hadha? Kenapa tidak mengikuti ana tidak mengikuti beliau? Wahid karena Rasulullah. Alasan yang pertama karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala amarna biittiba'i. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku hambanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. معصوم عصمه الله من الخطا في الدعوه لا يمكن ان ياتي منه خطا ممكن ياتي من الائمه خطا من العلماء خطا منا خطا لكن منه عليه الصلاه والسلام لو وقع منه خطا الله سبحانه وتعالى ينبه عليه مفهوم؟ نعم Karena beliau adalah seorang yang maasum, seseorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terhindar dari kesalahan. Adapun seorang ulama, seorang imam, dia boleh jadi terjatuh dalam kesalahan sama seperti saya dan anda. Namun beliau apabila terjatuh dalam kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan menegur beliau. Hal Quran, apakah ada kesalahan di dalam Al Quran? Hal yang ujat khatfil Sunnah, apa ada kesalahan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal Sunnah Al-mafruz nasna kada. Apakah Anda berani mengatakan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini salah dan yang benar itu? Apakah Anda berani? La. Baik. Man afdhal nas khuluqan? Siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. nas ibadah. Orang yang paling getol ibadahnya. Nabi alaihi salatu atqan nas orang yang paling bertakwa asrafan nas nasaban manusia yang paling mulia nasabnya. Kalau tabحث fi kulli syai tajid anna Allah subhanahu wa taala a'ta hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdal ma a'ta nas Kalau seandainya kau mempelajari dari segala sisi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya kita akan mendapati bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik dari segala sisi. Ithana tariq alhidayah huwa an tattabi' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib madza asna'? Apa yang harus saya lakukan? Ana muqir muqin musaddiq anna nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu subhanahu wa ta'ala ma lam yu'ti ahad. Saya di sini percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Awalan labud ata'allam. Yang pertama tentunya yang harus saya tempuh adalah berusaha untuk belajar. Ata'allam madza? Apa yang harus saya pelajari? As-sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. يعني هذا الآن يقول أنا اليوم تعلمت قرأت في الكتاب أن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرب يقول بسم الله آه uh, uh, Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai contoh ketika kita hendak minum air ya kita ber, uh, kita mengucapkan terlebih dahulu Bismillah Ha, الله, واجب, مستحب, وسلم, هذا واجب, هذا Dan Orang ini yang tadi uh, belajar tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dia tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan apakah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib ataupun sunnah. Saqi yang dia inginkan adalah berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujarad an tasma sunnah min sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahihah تمسك بها لا تقل هذه السنة واجبة سنة مستحبة سنة كذا سنة كذا نعم nah. ketika anda mendengar dari سنة نبي صلى الله عليه وسلم begitu mendengar dari سنة نبي صلى الله عليه وسلم harusnya kita berusaha langsung berpegang teguh dengan سنة tersebut ya tidak perlu bertanya tentang hal ini dan hal itu لو صنعنا هذا في كل يوم نتعلم قليل ثم نعمل ثم ندعو Nah. Kalau seandainya cara seperti ini yang kita tempuh, cara seperti ini yang kita lakukan, yaitu kita mempelajari sedikit dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajak manusia untuk mengamalkan sunnah tersebut. Hada, Kalau seandainya kita lakukan cara seperti ini, kulna, kita akan menjadi apa? Ulama, kita akan menjadi seorang sah. ulama. Isma. Dagwa kepada Allah uh, dengan amal, agaklah, ahyanan, dari dagwa kepada Allah dengan lisan, dengan kata. Satu hal yang perlu untuk kita dengarkan baik-baik bahwa berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan etika dan akhlak kita itu terkadang lebih tinggi kedudukannya daripada dakwah dengan lisan. Soalat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu ابن عائشة رضي الله عنها بن هرتانيا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تن تن اخلق دن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قالت رضي الله عنها كان خلقه القران. عائشة رضي الله ما عنها ما معنى عنها؟ هذا؟ عائشة رضي الله عنها من جواب اخلق النبي صلى الله عليه وسلم داهولو ادلها القران، ابا معنانية يعني اذا اردت ان ترى تفسير قرآن عملي انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا يعمل بكل القرآن تستطيع سبب النبي صلى الله عليه وسلم إن قطعنا عائشة أعطني أدلا هو رقت عملية النبي صلى الله عليه وسلم اتم ربقا بل تقدري تفسر القرآن الكريم تمام قلنا لا أحد يتكلم Tadi kita sudah e, informasikan bahwa jangan ada yang berbicara ketika pelajaran dimulai. Majlis al -ilm nah. Ini adalah majelis ilmu yang ingin bicara, boleh e, keluar dulu, silahkan.